pertama novisiat dan selamat berbahagia kepada Pater John dan Pater Ose yang sudah ditabiskan jadi imam Tuhan dan juga imam untuk umat untuk selamanya pada tanggal 28 November 2020 di Australia. Bersama dengan kami, dengan kedua hambamu, Pater John dan Pater Jose. Setelah isolasi mandiri dalam situasi pandemi wabah COVID-19 dan setelah ditabiskan menjadi imam, hari-hari ini hendak melakukan perjalanan. Semoga hari ini dan hari esoknya menjadi berkat untuk seluruh keluarga, seluruh umat. Kami mohon penyertaanmu selama dalam perjalanan, juga boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat dan boleh merayakan perayaan syukur ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Pater John dan Pater Jose, keluarga dan seluruh umat kita sekalian yang akan melakukan perjalanan hari ini dan juga perayaan hari esok agar dijauhkan dari segala hara dan rintangan. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.